Podcast. Ayo cari dan selamatkan hewan terlantar. Jangan menelantarkan atau menindas hewan peliharaanmu. Hewan terlantar telah terlihat di dua area ini. Ayo kita selamatkan mereka. Ikuti tandanya dan kamu akan menemukan hewan yang terlantar. Berbahaya bagi anak kucing. Dia tidak mau keluar. Ayo kita tarik perhatiannya dengan mainan. Ayo kita cari hewan berikutnya. Anak anjing itu tertimpa di bawah batu bata. Ayo cepat pindahkan batu bata itu dan selamatkan anak anjing yang malang. Anak anjing ini terluka. Ayo kita bawa dia kembali untuk perawatan. Hewan kecil membutuhkan perawatan. Ayo bawa mereka kembali ke pusat penyelamatan kita. Miu Miu, aku akan menyerahkan hewan-hewan kecil ini kepadamu. Tidak masalah. Rumah mana yang akan ditinggali oleh hewan? Ayo kita pilihkan untuk mereka. Kesakitan. Ayo kita obati mereka. Salah satu kaki anak anjing ini terluka. Ayo kita periksa. Oh, tidak. Kaki anak anjing ini retak. Jangan khawatir. Ayo kita obati dia. Pemeriksaan sudah selesai. Dia sudah pulih. Ayo beri dia makan. Wah, dia sudah siap untuk diadopsi.
imut sekali. Apa aku bisa mengadopsinya dan membawanya pulang? Tentu saja, ayo kita mengenalnya dengan lebih baik. Belai dia dan dia akan senang. Sepertinya dia menyukaimu. Pilih hadiah yang cantik untuknya. Arahkan ke hewan kecil ini dan ambil fotonya. Hebat, kamu adalah pemiliknya sekarang. Tolong rawat dia dengan baik. Hewan peliharaan ini sudah pindah ke rumah baru. Ayo kita bersihkan rumahnya yang lama. Luar biasa. Hewan kecil berikutnya akan senang tinggal di sini. Ayo kita lihat bagaimana kita bisa membantu hewan lain. Mata anak kucing itu mengalami peradangan dan dia terlihat tidak nyaman. Ayo kita obati matanya. Terlantar ini membuatnya merasa gatal. Ayo kita bersihkan kutunya. Tubuh anak kucing ini juga terinfeksi. Ayo kita berikan obat tetes. Sangat sehat sekarang. Ayo beri dia makan. Menakjubkan. Dia sudah siap untuk diadopsi. Ayo kita mengenalnya dengan lebih baik. Belai dia dan dia akan senang. Sepertinya dia menyukaimu. Pilih hadiah yang cantik untuknya. Arahkan ke hewan kecil ini dan ambil fotonya. Kamu adalah pemiliknya sekarang. Tolong rawat dia. Hewan peliharaan ini sudah pindah ke rumah baru. Ayo kita bersihkan rumahnya yang lama. Yeah.
ini terlihat luar biasa. Hewan kecil berikutnya akan senang tinggal di sini.